Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini saya akan kasih penjelasan untuk weekly diamond pass dengan sistem yang baru. Jadi per tanggal 16 Mei, weekly diamond pass sudah menerapkan sistem yang baru. Nah, kalau weekly diamond pass yang lama, setiap harinya kita bisa klaim 30 diamond selama 1 minggu. Jadi totalnya 210 diamond. Sedangkan untuk sistem weekly diamond pass yang baru, setiap harinya kita bisa klaim 20 diamond. Dan di awal pembelian kita juga bisa langsung klaim 80 diamond yang tersimpan di saving box. Untuk total diamond yang kita terima di 1 minggu berarti 20 dikali 7 sama dengan 140 ditambah 80 diamond di awal. Nah, totalnya menjadi 220 diamond. Jadi sistem baru lebih untung 10 diamond dibandingkan sistem yang lama. Jadi di sini saya coba langsung top up 2 kali dan di sini kita langsung bisa klaim 80 diamond dikali 2 menjadi 160 diamond di awal, guys. Nah, klaim hariannya juga bisa kita klaim ya yang 20 diamond ini. Jadi kalau menurut saya untuk sistem baru ini cukup worth it ya, karena di awal kita bisa dapat banyak diamond. Terus bagaimana untuk yang sudah berlangganan weekly diamond pass, apa bisa digabung dengan sistem yang baru? Nah, di sini akan saya coba ya. Jadi di akun saya ini sudah ada weekly diamond pass yang masih tersisa 65 hari. Di sini saya sengaja belum klaim diamond hariannya. Dan sekarang saya akan coba membeli weekly diamond pass yang sistem baru ini, guys. Nah, ini weekly diamond passnya sudah masuk dan kalian bisa lihat di sini diamond hariannya menjadi 20 diamond yang tadinya itu 30 diamond. Nah, durasinya sudah bertambah dan di saving box ada 80 diamond yang bisa kita klaim. Jadi di sini dia langsung menerapkan sistem baru yang dimana langsung dapat 80 diamond di awal dan klaim 20 diamond per harinya. Jadi di sini saya masih belum tahu ya, apa saya klaim 20 diamondnya cuma sampai 7 hari atau sampai selama durasi weekly diamond pass saya habis. Nah, kalau kita klaim 20 diamond sampai durasi weekly diamond pass saya habis, ini jelas rugi karena sistem lama saya masih mempunyai 65 hari. Karena ruginya itu 10 diamond dikali 65 berarti saya bisa rugi 650 diamond. Tetapi di sini kalau saya klaim 20 diamondnya cuma sampai 7 hari, nah itu saya nggak rugi, guys. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk penjelasan weekly diamond pass sistem baru ini. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.